ada musuh nih bang. Oke. Sup guys, balik lagi dengan gue Koi Santuy. Jadi di video kali ini gue mau berbagi tips dan trik cara lincah dan jago headshot di ranked ya guys ya, dan juga di clash squad pastinya nih guys. Jadi di sini gue bakal kasih trik tentang gimana ya lincah gitu dan pengambilan posisi yang benar sebelum kalian menembak untuk headshot gitu guys. Dan di sini juga gue bakal ngejelasin untuk cara headshotnya saat kalian gimana ya saat kalian main cepet gitu. Pasti kalian tuh gimana ya kalau main cepet itu kan akurasinya tuh berkurang guys. Jadi di sini gue bakal jelasin juga untuk cara menyesuaikan akurasi kalian agar lebih mudah buat headshot gitu guys ya. Nah oke guys, jadi sebelum dimulai gue saranin lo untuk subscribe channel gue terlebih dahulu, jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah oke guys, jadi di sini gue bakal kasih highlight dulu karena gue belum bisa bikin gameplay, dan ya btw sekarang gue lagi di rumah sakit, jadi nanti kalau udah selesai baru nih guys kita bikin gameplay lagi nih guys ya. Nah oke guys, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita let's go. Shining, 'cause I know that you make it on your own.
Oke guys, jadi di sini gue bakal jelasin untuk tips dan triknya nih guys ya. Nah di sini gue bakal awali dari lincah dulu nih guys, dan lincah ini gue bakal mulai dari tipsnya dulu guys ya. Nah kalau lincah itu kan pasti dari pergerakan kalian guys atau jari-jari kalian nih guys ya. Nah sebelum kalian sebelum kalian main lincah itu usahakan dulu untuk tombol-tombol kalian atau tombol-tombol custom audio kalian itu udah pas gitu buat kalian, kalian udah hafal letak-letaknya dan kalian udah bisa udah bisa improve gitu dari tombol-tombol kalian ya guys ya. Jadi gue saranin sih kalau kalian mau lincah itu kalian utamain dulu untuk kalian menghafal tombol-tombol kalian ya guys ya, atau tombol custom AOD kalian guys, kayak tombol loncat, tombol jongkok, dan tombol lari guys ya. Nah itu untuk tips yang pertama guys, untuk lincah guys. Nah untuk trik lincahnya di sini sih dari pengambilan posisi juga guys sebenarnya. Tapi kalau lincah sih itu kalian itu harus membutuhkan skill tambahan ya guys ya. Skill tambahan itu gunanya untuk mempermudah kalian atau membantu kalian agar lebih cepat guys. Kayak misalkan skill Kelly itu kan skill penambah apa? Maksudnya skill lari gitu. Jadi larinya itu agak lebih cepat ya, itu lebih bagus guys. Karena ini gunanya untuk lincah ya guys ya. Nah, jadi untuk skillnya itu kayak Kelly terus juga apa ya? Krono terus juga Alok dan juga Joseph guys. Joseph itu penting sih sebenarnya bagi gue. Jadi saat kalian ditembak itu kalian bisa larinya lebih cepat guys, dua kali lebih cepat dari Kelly ya guys ya. Nah jadi itu untuk tipsnya guys. Nah untuk triknya tadi gimana ya? Bentar gue lupa. Nah jadi untuk triknya itu kalian harus bisa pengambilan posisi kayak gini guys. Misalkan musuh di depan nih guys. Nah di sini kan open nih guys ya. Jadi itu kalian saat saat kalian mau maju itu kalian gocek-gocek kayak gini guys. Nah itu gunanya itu untuk untuk menggocek AI musuh agar AI musuh itu enggak terlalu nempel ke badan kita guys, apalagi ke kepala ya guys ya. Makanya gue saranin kalau kalian mau main lincah itu kalian lebih banyak menggunakan tombol lari guys daripada tombol analog ya guys ya. Karena tombol analog itu ya paling gimana ya, kalau musuh di depan kita lagi ditembak terus kita gocek-gocek kayak gini ya percuma mati gitu guys ya, karena pergerakan kita lambat guys kalau kita hanya menggunakan analog ya guys ya. Makanya gue saranin kalian itu mengandalkan tombol lari guys biar lari kalian itu lebih cepat guys ya, apalagi dengan bantuan skill tambahan kayak Joseph gitu. Nah saat kalian open kayak gini tuh gue saranin kalian larinya kayak gini guys. Nah itu untuk menggocek, gunanya tuh untuk menggocek musuh guys ya. Kalau kalian mau nyerang balik itu ini enggak kenapa sih terni error nih guys ya. Nah kalau saat kalian mau nyerang balik nah itu kalian tinggal loncat sambil pegang senjata guys. Nah itu tinggal kalian tembak aja guys ya. Ya pokoknya kayak gitu guys untuk trik lincah ya guys ya, itu usahain sih kalian harus akurat ya, karena kalau lincah itu kalau nggak akurat ya percuma gitu. Makanya di sini gue saranin kalian harus menyesuaikan dulu untuk settingan kalian guys, yaitu sensitivitas ya guys ya. Karena di sini tuh gimana ya, sensitivitas itu bukan berpengaruh cuma bukan cuma buat narik tombol tembak gitu, bukan cuma buat headset doang guys, enggak. Tapi di sini untuk sensitivitas itu berpengaruh juga buat geseran layar kalian guys. Nah kalau geseran layar kalian kurang akurat ya percuma gitu, kalian bisa headset tapi geseran layar kalian tuh kurang pas gitu. Makanya gue saranin kalian itu tuh harus sudah menghafal lihat sekeliling kalian guys. Misalkan kayak gini guys, ini aduh lobet lagi. Misalkan kayak gini guys. Nah kalian kan bisa headshot karena sensitivitas kalian itu gampang headshot. Jadi bisa headshot kayak gini tapi geseran layar kalian kurang pas, contohnya kayak gini guys. Nah saat kalian lari kayak gini musuhnya kena depan tuh ya. Bentar. Nah itu geseran layar kalian terakhir itu kurang pas guys sebelum kalian menembak ya guys ya. Misalkan musuh di depan tapi geseran layar terakhir kalian di sini guys, karena kalian belum hafal guys. Makanya gue saranin untuk lihat sekeliling atau sensitivitas itu harus pas guys. Nah kayak gitu guys. Nah di sini untuk trik headshotnya itu ya dari tadi guys, dari tadi maksudnya dari sensitivitas kalian guys. Pokoknya kalau sensitivitas itu harus pas ya guys ya, buat headshot enak dan juga buat geseran layar kalian juga enak guys. Jadi saat kalian lari-lari kayak gini tuh ya ada hasilnya gitu, kalian bisa nyerang balik ya. Jadi nggak cuma ditembakin musuh doang ya guys ya, jadi kalian tuh nggak cuma gocek doang guys tapi bisa nembak balik ya guys ya, kayak gitu guys. Coba ya. Nah kayak gitu guys. Jadi itu untuk untuk geseran layar guys atau trik headshotnya guys ya. Dan di sini gue sedikit tambahan itu kalau kalian mau nembak musuh saat kalian gocek itu gini guys. Jadi saat kalian
lari kayak gini itu saat musuhnya di depan nembak, itu kalau kalian mau nembak dia itu kalian arahin apa ya, arahin geseran layar kalian dan arahkan crosshair kalian ke arah dia guys. Jangan pas lari kalian arahin kayak gini tuh. Nah enggak, itu salah guys. Tapi saat kalian loncat itu kalian baru arahin crosshair kalian guys kayak gini nih. Nah kayak gitu guys. Jadi kalian arahin crosshair kalian itu saat loncat aja guys ya. Nah kayak gitu guys. Nah oke guys, mungkin kayak gitu aja guys ya untuk video kita kali ini gitu guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe channel gue terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah oke guys, gue Koi, see you di next video and keep santuy, bye bye.